Halo teman-teman, kita lanjut terkait Papua. Karena konten sebelum ini sangat menarik terkait kehidupan di Papua dan banyak sekali yang ingin Papua merdeka. Kenapa? Kok begitu gencarnya ingin Papua merdeka? Ternyata ada sejarah yang menarik. Jadi mungkin ini ada artikel yang cukup menjawab. Haruskah Papua merdeka? Sejujurnya, saya sangat setuju jika Papua merdeka. Lagi pula sejak awal, Papua ini tidak ada alasan untuk bergabung dengan Indonesia. Gak ada alasan dan gak ada kebutuhan untuk menjadi negara Indonesia. Hanya kebetulan mereka pada saat itu sama-sama dijajah Belanda. Dan Soekarno berhasil membujuk internasional agar Belanda menyerah dan memberikan Papua kepada Indonesia. Dan saya yakin pada saat itu masyarakat Papua tidak tahu apa-apa yang terjadi. Tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba tahu-tahu udah jadi Indonesia. Papua masuk ke Indonesia. Padahal itu bujukannya Soekarno. Mengajukan ke internasional agar Belanda menyerah dan menyerahkan Papua ke Indonesia. Papua nggak tahu apa-apa. Bagi saya ini Indonesia terkesan egois dan munafik dengan kalimat kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Mereka suka teriak, free Palestine, tapi Papua is Indonesia. Papua ingin merdeka, ditolak. Nah ini suatu bentuk egois dan munafiknya Indonesia, kata artikel ini. Bahkan pemerintah Indonesia ini mengirimkan agresi militer ke Papua agar mereka tidak lepas dari cengkraman Indonesia. Tanah Papua sangatlah kaya, jangan sampai lepas. Itu yang diinginkan Indonesia. Kemudian muncul lagi kenapa kok Indonesia sangat ingin berpisah, karena warga Papua ini merantau ke Jawa untuk kuliah, untuk mengenyam pendidikan. Ya. Tapi ternyata sama orang Jawa rasis seperti foto ini. Ya kan? Seperti foto itu. Orang Papua itu merantau ke Jawa hanya untuk belajar. Tapi orang Jawa pergi ke Papua cari makan, cari kerja. Akhirnya apa? Di Papua, orang asli Papua terdiskriminasi. Miskin-miskin, gak ada pekerjaan. Padahal mereka merantau ke Jawa, ingin kuliah, ingin bisa membangun Papua sendiri. Kok malah ada orang luar pergi ke Papua cari kerja di sana, kaya di sana. Banyak sekali sumber daya alam di Papua yang manfaatnya dirasakan orang luar, Papuanya sendiri miskin. Infrastruktur rusak, listrik tidak merata. Inilah yang menyebabkan Papua tidak mau terus-menerus ada di pemerintahan Indonesia. Lalu banyak yang berkomentar, coba lihat itu Timor Leste, merdeka dari Indonesia, sekarang nasibnya seperti ini dan seperti itu, menderita, miskin. Saya ingin menegaskan bahwa jika pemikiran kalian merdeka itu adalah kaya, kalian salah. Karena banyak di luar sana anak-anak yang terlahir kaya, tapi mereka tidak nyaman. Karena hidup mereka ditekan oleh standar yang dibuat oleh orang tua mereka. Sama seperti suatu negara, suatu wilayah. Papua anggaplah kaya, tapi tertekan oleh kebijakan pemerintah Indonesia. Ya sama aja nggak merdeka. Timor Leste merdeka tapi miskin, tapi nyaman hidupnya karena sudah dikelola sendiri. Sementara itu. Bagaimana menurut teman-teman ini? Apalagi warga Papua
bagaimana ini kondisi kita ini. Semoga kita tetap bersaudara.